Salam Indonesia. Salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Indonesia. Pada pertemuan kali ini, admin akan memberikan informasi yang sangat menyenangkan buat teman-teman ibu bapak para ASN. Bahwasanya beberapa daerah bakal mencairkan tunjangan hari raya pada tanggal 2 April 2024. Dan di sini admin telah merangkumnya dari berbagai sumber. Penasaran daerah mana saja yang akan mencairkan THR pada awal minggu bulan April atau di tanggal 2 April 2024? Simak terus video berikut. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Daerah yang pertama akan mencairkan THR di tanggal 2 April 2024 ini dari metro7.co.id. Ya, ini judulnya THR di Tabalong bakal cair awal April. Nah, informasinya di sini ya. Kita langsung saja ringkas. Pembayaran THR diusulkan 2 April 2024. Sudah bisa kami realisasikan, ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Tabalong, H. Husin Ansari, Selasa 26 Maret. Ini selamat buat teman-teman kita ya yang ada di Kabupaten Kota Tabalong. Siap mencairkan THR ASN 2 April 2024. Daerah lainnya yang akan mencairkan di tanggal 2 April adalah Sarolangun. Dikutip dari Jambi Express, ini judulnya, awal April THR Sarolangun dan Tanjab Tim baru cair. Nah, ini buat teman-teman para ASN yang ada di Sarolangun. Kabar gembira bagi pegawai negeri sipil PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sarolangun. Pasalnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, ya, melalui BPKAD Sarolangun telah menyiapkan pencairan tunjangan Hari Raya atau THR. Setelah kita rapat bersama, kita sepakat THR ASN Sarolangun kami bayarkan pada tanggal 2 April 2024. Selamat buat teman-teman kita yang ada di Kabupaten Kota Sarolangun. Kemudian daerah selanjutnya yang akan mencairkan di 2 April. Ini datangnya dari kaltengantaranews.com. THR PNS Barito Utara cair pada 2 April. Ya, selamat buat teman-teman kita yang ada di Pemerintah Kabupaten Kota Barito Utara ya. Di sini dikatakan tunjangan hari raya untuk pejabat negara, anggota DPRD, PNS, CPNS, PPPK di lingkungan setempat ini cair pada pekan pertama April, yaitu 2 April 2024. Ya, itulah informasi hari ini ya. Beberapa daerah yang bakal mencairkan THR-nya untuk ASN di tanggal 2 April 2024 atau minggu pertama. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalam.